ada 5 hal yang akan kita alami jika gigi kita tonggos. Yang pertama adalah kesulitan saat mengunyah makanan karena posisi gigi tidak normal. Yang kedua, rentan mengalami pembusukan, kerusakan dibanding dengan gigi yang normal. Nah, yang ketiga, Anda kesulitan berbicara. Ini dia teman-teman ya. Yang keempat itu stres, depresi. Misalnya ada teman kita ngajak reuni yuk ke teman-teman kita yang zaman SMP dulu. Nah, waktu SMP kamu enggak tonggos, tapi setelah kuliah entah apa yang terjadi, gigi kamu boneng, semakin maju ke depan. Karena apa? Karena gigi bawah ini posisinya mendorong gigi atas. Ada dulu SMP dia gak boneng, tapi setelah kuliah dia boneng. Ada. Nah, kamu lihat gigi kamu kan, aduh boneng lagi, acaranya bulan depan, gimana ini? Kok aku makin jelek ya, kayaknya makin tua ya. Padahal masalah tua itu karena masalah giginya. Akhirnya kita stres. Kita pakai kawat gigi gak ada kan, orang pakai kawat gigi 2 minggu aja giginya udah masuk semua ke dalam, itu gak ada. Nah, pakai tangan pun butuh proses. Akhirnya kamu apa? Depresi. Dan namun meskipun stres, depresi karena tingkat kebonengan, belum pernah juga saya dengar ada orang bunuh diri karena giginya boneng. Ah, aku gak mau lagi hidup karena gigiku boneng. Aku malu, udah gak ada lagi masa depanku. Gak ada ya, karena udah banyak ditemukan behel, udah ditemukan bagaimana cara masukkan gigi yang keluar ini ke dalam lagi. Teknologi udah semakin canggih, orang udah semakin pintar. Jadi nggak pernah terdengar gigi boneng bunuh diri. Bahkan yang saya dengar gigi semakin boneng semakin tinggi harganya kalau dia jadi bintang film. Yang terakhir, siapapun yang kita sukai gak akan ada, maksudnya gak akan pernah jadi milik kita. Bener gak sih? 90% itu bener. Pernah saya punya kawan, dia ada yang naksir, lalu saya tanya, kenapa kamu gak mau sama dia? Ah, giginya camparutan. Kan duitnya banyak. Iya, duitnya banyak, tapi giginya boneng, aku gak mau. Kenapa gak mau? Ih, takut. Takut apa? Gak mau lah pokoknya. Jadi dia gak mau gitu. Nah, yang ini tadi, perbaiki gigi, yang gebet dia, teman saya perbaiki gigi, dan akhirnya giginya bagus, tapi yang bagus ini udah gak mau sama teman saya, dia cari yang lebih baik lagi, gitu teman. Jadi, saat kita naksir seseorang, gigi kita tonggos, pasti 80% atau 90% orang itu pasti gak mau sama kita, karena gigi kita, karena penampilan kita. Ya, itulah tadi teman-teman 5 poin, boleh percaya boleh enggak. Yang pertama, kesulitan mengunyah makanan. Yang kedua, rentan mengalami pembusukan. Yang ketiga, kesulitan bicara. Yang keempat, stres depresi karena penampilan kita. Yang kelima, terakhir, pakai tangan ini aja. Siapapun yang kita sukai tidak akan pernah jadi milik kita, tapi itu hanya berlaku 90%. Nah, bagaimana caranya Mbak? Caranya ada di video saya ini. Cari aja masalah gigi tonggos. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu melihat channel saya. Sampai jumpa dari saya, Bindia.